bersama-sama kita menyatakan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa. Pada kesempatan malam hari ini, kami boleh berkumpul di tempat ini datang. Bapa, pada malam hari ini, kami berencana melakukan pembubaran panitia Bapa. Kiranya Engkau memberkati susunan acara kami. Semua yang terkait dengan panitia Paskah 2024 dari kelas 1 mari Mama saya ucapkan selamat malam. Selamat malam. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Kenapa saya kenapa? Namanya belum. Katanya lepas. Kenapa belum? Dimasuki sama energi, tapi gak usah menghubungkan, di belakang sudah menghubungkan. Jadi yang pertama-tama tentunya pada malam ini kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yesus Kristus atas kita diberikan rahmat dan nikmat sehat, sehingga pada malam ini kita semua bisa berkumpul untuk aura kasih makan jamu. Terima kasih dan I love you. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik, selanjutnya dari saya akan menyampaikan laporan kegiatan kelas. Kerjasamanya memang kami juga sekaligus mohon maaf kepada wilayah satu, mungkin ada kata-kata perbuatan dari rekan-rekan kami dari bidang liturgi yang kurang berkenan dalam pelaksanaan dari persiapan sampai pelaksanaan, kami mohon maaf. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan pada malam ini, dan terima kasih pada kerjasamanya. Memang Paskah merupakan sebesar-besarnya kepada kita semua, terkhusus kepada para panitia dan juga panitia liturgi dalam hari ini di bawah komando Bapak Robert, atas kerjasamanya, atas kebaikannya, atas bergandengan tangan kita, dan boleh dikatakan Paskah tahun ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses, berjalan dengan kebaikan. Untuk itu sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panitia dan anggota wilayah satu, terkhusus kepada Romo Paroki yang memberikan kepercayaan ini, amanah ini. Tapi akhir kata, kita juga punya keterbatasan, kita juga pasti punya kekurangan, kita juga pasti punya kesalahan, tapi kita percaya kesalahan, kekurangan, kehilapan yang kita miliki bolehlah berakhir di tempat ini.
tentang kesiapan koordinator konsumsi dan diharap sudah ada pembagian tugas untuk tatip sebelum diadakan pembekalan lagi. Di tanggal 14 Maret, khusus untuk koordinasi konsumsi juga mengadakan rapat untuk pembagian tugas, perancangan menu dan jumlah yang harus disediakan pada saat hari suci. Di tanggal 18 Maret ada pembekalan petugas tatip yang dihadiri. Kami meneruskan pelayanan-pelayanan kami. Bapak, malam ini kami ini sedikit menerima berkat rezeki yang lain yang kau berikan kepada kami. Berkat yang kiranya makanan yang telah disediakan, yang telah tersedia di hadapan kami.